berasal dari ini Pak Joko Widodo yang waktu itu sebagai Gubernur DKI Jakarta dan oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta sampai sekarang dikembangkan yang namanya dulu PTSP sekarang menjadi Dinas Penanaman Modal PTSP Pelayanan Terpadu Satu Pintu sehingga berbagai macam pelayanan yang terkait dengan penanaman modal dan investasi itu ada di satu pintu. Saat ini sudah disediakan untuk pemerintah Provinsi DKI Jakarta 296 pelayanan. Ditambah dengan 32 dari kementerian. Sehingga jumlahnya sekarang 328 layanan ada di tempat ini dan kemungkinan ini akan berkembang terus. Kami mengajak seluruh kementerian, lembaga, termasuk BUMN, itu bisa juga membuat layanan, buat layanan di gedung ini. Kami sekarang sudah sediakan 3 lantai, 2 lantai dipakai oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan 1 lantai oleh pemerintah pusat. Kalau perlu ditambah lagi 1 lantai lagi, sehingga 4 lantai ini khusus untuk front office pemberian layanan. Semakin banyak pemberian layanan di sini akan semakin efektif. Selayaknya seperti mall, sehingga mereka bisa berbelanja. Warga masyarakat yang akan mendapatkan layanan cukup datang di sini, tidak perlu mondar-mandir kemana-mana, selesai di sini. Dengan kepastian yang tinggi tentang waktu, biaya, dan dengan transparansi sehingga tidak ada lagi yang namanya istilah pungli atau permainan perizinan pelayanan di belakang meja atau di balik meja. Semuanya transparan.